Hello geng, assalamualaikum. Jumpa lagi Jom Randuk. Hai. Macam biasa video-video sebelum ni, aku masih meneruskan misi mencari udang galah. Cuma hari ini aku berada di Kuala Selangor. Nampak tu? Ah, tu jambatan Kuala Selangor. Ada bunyi ambulans dah pula lagi. Jadi hari ni aku komplot bersama dua orang sepupu. Ada yang sepupu pakcik, aku pun kira saudara lah. Ni belakang ada Mizan. Atas sekali tu ada Playboy. Playboy. Buaya. Buaya, buaya. Okey. Okey. Jadi umpan kita pakai udang. Jadi mudah-mudahan kita jumpa strike lah. Aku pun tak tahu sebab susah lah. Ada orang mancing dapat banyak, ada orang tak dapat banyak. Jadi aku tak sure lah sebab aku masih dalam pembelajaran lagi. Mudah-mudahan aku jumpulah lubuk yang agak sesuai supaya mereka berdua puas memancing. Jadi bismillahirrahmanirrahim, jomlah kita mancing. Bus, alhamdulillah geng. Selamat pagi semua, Pak Kapare Kapare. Iki dino aku harap mancing karo dulurku. Jenenge Mboh lah. Kasen. Ah, kasen geng. Ecewa. Assalamualaikum geng. Kita cuba menekan-nekan. Menekan Popeye, alhamdulillah. Menekan Popeye, alhamdulillah. Menekan Popeye, alhamdulillah. Gede. Utangnya gede ki geng. Walah mak. Alhamdulillah. Lah. Entok meneh kan kawan. Alhamdulillah. Alamak, mama muda kan kawan. Alhamdulillah. Aku suka mama muda. Bini aku lagi cantik dari dia. Okey, Cik Mizan, sama kan? Alhamdulillah udang Popeye. Mantap Cik Mizan, tengah-tengah makan baru makan nampak. Macam tu lah. Makan lagi. Jangan makan diam lagi. Alhamdulillah. Dia bawa tekan lontarik. Tepat geng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan macam kuning je. Ah, perlawanan dia capit kuning. Mantap. Antok. Okay geng, tak tahu udang ke apa ni. Harusnya udang ni. Mudah-mudahan udang lah. Yes, perlawanan dia geng. Alhamdulillah janda mama muda terbaik. Inikah adakah udang? Allah lucut, Allah lucut. Aku suka mama muda. Mama muda cantik-cantik dia. Udang lah. Ini namanya ikan duri geng. Ah, dapat ikan duri, mantap. Saudara Imal kita berjaya menaikkan udang ni. Wah, setelah aku pasang umpan ni geng, saudaraku kesetraikan di sana. Nampaknya udang Popeye tu. Wow. Oh, mantap. Tu tu ambil ni, ambil. Ha. Ha. Sana. Pancing sana, pancing sana. Sana. Pancing sana itu biar dulu, pancing sana. Ha. Ha, ha, nampak tu, kena ngendut tu. Ha, ha, mantap. Ha, iya, yeah. Gitu gulung sensasinya. Dah lucut. Lagi tak? Iya. Angkat. Ah, jenggi pun jenggi lah. Jenggi udah, alhamdulillah. Lanjutan dia geng. Oh, mantap. Entok aku utang gede mudah-mudahan ni. Jaluk karo pangeran. Walah mak iki. Rondo. Woi, udang rondo geng. Mbok nom kok. Mbok nom yo. Alhamdulillah. Ha, tu lagi bila mancing tak pekan, lepas tu tak dapat bangau, budak-budak ni koyak, dengan aku sekali koyak. Walaupun mancing nak enjoy, tapi tu tak jadi berlubuk, lalai lapor. Ha, bila lapor, order Food Panda. Kita kat jeti dekat tunggu Food Panda ni ada. Aku tak naik lah. Biar sepupu aku yang naik lah. Lantaklah dia kan. Yang belanja ni Cik Mizan. Cik Mizan pun koyak baru we guys. Jangan lagi. Kita tunggu nasi kita kata. Mizan dapat sado ni. Rasanya Mizan dapat sado ni. Kau, sado. Sado. Angkat. Yes, angkat terus. Woi. Alhamdulillah. Tengok. Woi, kena dengan nasi aku. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mak saya tu ambil lah udangnya dulu. Naikkan dulu udangnya. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Oh, mak akan bawa sampar punya. Allah, Allah, Allah. Ah, japit kuning, geng. Alhamdulillah, syukurlah nikmat. Nikmatnya dapat udanglah jinggu. Japit kuning, ayuhai. Rakam, alamak. Jiran belakang dapat geng, tapi lambat rakam. Wow, wow, Imal dapat. Oh, sak, Imal dapat Popeye. Alhamdulillah. Popeye. Sorry lah, geng. Tak sempat nak rakam lah sekarang kita orang ni. Tengah berehat, tengah malas. Tapi kita orang nak enjoy lah. Harap-harap korang terhibur lah, kawan-kawan. Sekian-sekian lama. Ini besar-besar. Oh, besar bas, besar bas. Oh, besar bas, geng. Alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Kepala bijan angkat tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Udang kat tengah ke? Tak, kat tepi. Oh, sadar, sadar, sadar. Alhamdulillah. Petang ni mal jadi. Tengok angkat sikit depan ni. Ini Popeye lah. Tapi kalau bagi kita orang baru ni, bagi sadar lah. Satu lagi. Satu lagi. Cepat-cepat, double strike, double strike. Kena tak? Ha tu? Kena? Tak kena. Lucu. Okay. Mantap. Ini cepat kuning geng. Ini kalau fight macam ni cepat kuning ni. Alhamdulillah. Yo, alhamdulillah. Kepala besar. Sepit. Tak baru gaduh ni. Oh, sakitnya dia cepat. Mak sakitnya. Alhamdulillah. Setelah sekian lama ku menantikannya. Memendam rasa ingin yang itu. Dia pergi. Mak besarnya. Biru. Ya, yeah, alhamdulillah. Mana angkat mana dapat eh? Dapat apa? Dapat. Mana? Dapat. Dapat. Alright, mantap. Dapat. Oh, mantap. Drag keluar, drag keluar. Oh, Amy minta keli dapat. Tahan. Mal, sambutkan Mal. Tak boleh. Sini. Sini. Aduh, kaki aku. Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah. Sini. Sini. Pelan-pelan. Mak. Oh, dah kena sikit je dah. Kena buka drag. Kau tak sangat. Lengah sangat. Main lengah. So Mizan kata nak ikan keli bagi bapak dia kan. Jadilah rezeki. Ingatlah tak ada keli ni. Ada lagi geng. Dapat lagi keli ni. Kapreka. Kenanya sikit je ni. Perlawanan yang membimbangkan. Jeng. Tora datang lagi. Alright. Oh, denjut lagi. Tak apa, drag buka kan. Kalau sembilang ni kawan, tapi orang negeri sembilang bagi dia ni ikan ni sembilang. Kuat lagi lah dia. Macam mana aku nak jack ni? Pakai apa nak angkat ni weh? Alah lucu. Ini tak apa. Okey kawan-kawan, sekarang dah menghampiri petang dan nampaknya kami berjaya mendaratkan beberapa ekor udang galah. Alhamdulillah. Walaupun dia tak syok kan, macam bukan tak syok lah, aku sebenarnya tak jumpa lubur. Kalau ikut daripada orang lain tu, orang lain mancing memang dapat banyak. Tapi maklumlah aku ni tak pandai sangat mancing. Jadi tengoklah muka-muka dia pun dah pisang lah tu. Woi, pecah. Oh, Mizan pecahkan aku. Aku belanja baru. Aduh, tak apalah. Okey, korang nak tengok hasil aku tak? Alhamdulillah. Ini bukan hasil aku lah, hasil kami bertiga.
Sukutong lah geng. Kalau ikut, kalau ikutkan, kalau ikutkan wirasat sukutong. Okey, kalau ikutkan, kalau ikutkan total hasil ni untuk 3 orang memang sikit lah, tapi alhamdulillah lah ada juga daripada tak ada langsung. Pun alhamdulillah nanti aku akan tunjukkan hasil semuanya. Jadi kita orang bolehlah bawa balik lebih seorang 10 ekor. Jangan lupa like, komen dan subscribe geng eh. Alright. Okey kawan-kawan, kami nak balik dah malam dah. Alhamdulillah inilah hasil kami. Udang tak berapa nak makan, tapi alhamdulillah ada juga hasil dalam, mungkin dalam 1.5 kg. Sebab dia saiz dia saiz udang galah kan. Jadi okeylah, harap dia pun nah, syok-syok lah kan tak. Nanti lain kali kita turun lagi itulah. Ya betul. Minta di road to Perak. Perak eh. Okay, jom lah. Kita terjah balik dulu geng eh. Assalamualaikum. Okay, hai geng. Assalamualaikum dan selamat pagi. Haa, pagi kan. Selalu korang tengok saya masak untuk makan tengah hari. Dan kita nak buat, nak buat sarapan nasi lemak sambal udang galah. Okay, ni bahan-bahannya. Minyak kita pun dah panas. Tambahkan bawang merah, bawang putih, cili, cili kering dan halia. Ada halia sikit. Oh, minyak, minyak tu gelap tadi sebab saya goreng bilis ya. Ni minyak lepas goreng bilis tadi. Okay geng, sambal kita pun dah pecah minyak. Kita letak sikit air. Lagi dia pecah minyak sekali lagi. Okay. Sekarang kita masukkan udang galah kita. Masukkan air. Tutup. Tunggu udang kita masak. Okey geng. Tambah lagi air. Masukkan sikit air asam jawa. Last kita masukkan bawang Holland. Udang galah kita dah siap ni. Tengok. Ui. Nampak menarik tak? Asap, asap, asap. Okay. Saya tak tahu ada video makan ke tak. Kalau tak ada, kita sampai sini saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay? Bye-bye. Nasi lemak geng, selalu makan tengah hari. Kali ni kita makan apa ni ya? Makan sarapan pula. Udang galah. Ni nah baby nak ikan bilis. Ni sambal udang galah geng eh. Wow. Letak sikit sini. Sengaja aku suka ambil kecil-kecil lah geng. Alright. Kita makan ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Jadi sebelum makan tu, tolonglah bagi like, komen dan subscribe juga kawan eh. Semoga tanda support korang. Aku sam terima dekat video ni, alhamdulillah. Jadi inilah ini anak aku. Anak aku ada sebelah bini aku tu, kacau sikit jadi kita nak makan lah. Jadi udang galah ni, kalau makan dengan kulit boleh, tak makan dengan kulit boleh. Jadi aku prefer makan kulit lah. Tak ada yang sesedap selain masakan bini. Tapi jangan compare dengan mak eh. Baik. Udang. Baby nak udang. Kita share baby. Baik lagi. Okey lah, anak aku pun dah tak boleh duduk diam dah tu. Aku kalau boleh nak makan. Ah, tu jadi apa ni? Mirin goyang lah tu. Kan? Okay, ini udang galah dia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nasi lemak udang galah. Terbaik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.